truk yang mengangkut bahan bakar milik pbb kini tiba di depot perbatasan rafah jalur gaza untuk membantu warga gaza truk itu digunakan oleh pbb untuk bantuan kemanusiaan termasuk untuk bahan bakar genset rumah sakit dan sekolah kendaraan truk itu masuk ke daerah rafah dikawal ketat oleh petugas pbb menurut pejabat setempat bahan bakar akan habis dalam tiga hari mendatang Sebelumnya warga Gaza berada di bawah blokade Israel yang memutus pasokan makanan, obat-obatan dan air setelah serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober lalu.